Sebuah mobil Toyota Avanza tersesat di area hutan Gunung Putri, Desa Maniis, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Mobil yang dikemudikan Enjang Imron tersebut tersesat pada Jumat 12 Februari 2021, pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kepala Dusun 1 Desa Maniis, Asep Saiful Rahman mengatakan, sebelum tersesat, sang sopir mengaku mengalami kejadian aneh. Di depannya ia melihat jurang. Akhirnya ia belok kiri, sebab jalan tersebut bagus dan banyak lampu-lampu, ujar Asep. Asep menjelaskan, sebenarnya jurang yang dilihat sang sopir adalah jalan menuju Tasikmalaya, yang sejak awal dituju mobil berisi 7 orang anggota keluarga tersebut. Jalan tersebut menurut Asep adalah jalan alternatif menuju Tasikmalaya. Memang kalau dia lurus itu bisa ke Tasikmalaya. Mungkin karena ia lelah atau apa, akhirnya ia melihat jurang di depannya. Dia waktu itu belok kiri. Dia juga tidak merasa kalau jalan yang dilaluinya itu semak-semak dan penuh dengan bebatuan, kata Asep. Asep mengatakan, mobil yang berisi 7 orang tersebut baru menyadari setelah tersesat ketika salah satu ban mobil tersebut bocor. Saat ban mobil tersebut bocor, menurut Asep, sang sopir mulai sadar bahwa ia dan rombongannya tersesat di tengah hutan Gunung Putri. Akhirnya sang sopir mengabari temannya yang ada di Majalengka dan sekitarnya kalau ia tersesat. Beruntung warga mengetahui, akhirnya berhasil dievakuasi, kata Asep.